Warga bernama Sukinah menyebut, dulunya banyak warga yang mencari air asin tersebut untuk dibuat garam. Bahkan para warga harus antri hingga ada yang menginap di lokasi. Hal itu dikarenakan dulu produksi garam di daerah Kali Jambe khususnya belum sebanyak saat ini. Menurutnya dulu masih banyak titik sumber air asin yang memanjang hingga 200 meter. Air yang keluar dari dalam tanah dulu juga masih jernih. Namun saat ini beberapa sumber air sudah hilang. Kepala Desa Kerikilan Widodo mengatakan munculnya air asin dikarenakan dulunya wilayah tersebut merupakan wilayah lautan. Diperkirakan sumber air asin tersebut sudah ada sejak 2 juta tahun yang lalu. Diduga karena adanya pergeseran lapisan tanah karena perubahan alam, terdapat air lautan yang tidak ikut bergeser ke daratan yang lebih rendah. Kemungkinan jumlahnya cukup banyak sehingga masih ada hingga kini setelah jutaan tahun lamanya. Terkait hal itu, Kades Kerikilan menyebut pemerintah desa akan menjadikan objek wisata baru di sekitar Sangiran. Kedepannya objek wisata sumber air asin menjadi satu paket dengan wisata-wisata yang ditawarkan oleh Desa Wisata Sangiran. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!